Uno comandando, te ayudando a salir. O guanoni, y algo maná, guanta maná. Chau, el sao. Gosho, ¿qué nada es como tú? Bersama dengan Go Shop, jom kita lindungi diri dan keluarga. Baik, bagi anda yang masih lagi belum membuat turun aplikasi Go Shop, dapatkannya sekarang di App Store ataupun Play Store. Dan yang dah ada tu tunggu apa lagi? Tekan saja aplikasi Go Shop di telefon pintar anda. Bagi anda yang nak menyaksikan kami secara langsung, boleh tonton di saluran 118 untuk Go Shop Rumah ataupun saluran 120 untuk Go Shop Gaya. Dan untuk hari ini, anda rasa macam nak tengok promosi-promosi yang kami kawarkan kepada anda, slide-slide saja dan pilih mana anda suka. Alright, pergi ke ruangan mencari, tulis saja Tong Garden Set Hari Raya. Hari ini kami bawakan kepada anda dengan harga RM99, anda akan dapat 14 item termasuk 2 botol air. RM99, tunggu apa lagi? Tekan saja buy now, eksklusif di Go Shop. Yes, pada anda yang duduk di rumah, terima kasih banyak-banyak kerana anda lah hero Malaysia. Pada anda yang bekerja, anda juga hero Malaysia. Tak kira dalam bidang apa sahaja. Wak Imam orang kata perubatan, anda lah hero. Orang kata polis, askar, anda lah hero. Abang-abang delivery, anda pun hero. Media jangan lupa. Media, yes. Abang-abang Go Shop, anda lah hero. Abang-abang G-Dex, anda hero. Akak-akak yang jaga pasar raya, anda hero. Semua hero sebenarnya. Clean. Ya. Ya selagi Allah, anda tidak keluar untuk tiada apa-apa tujuan tertentu, anda adalah hero. Yes. Yes. Jadi terima kasih pada anda. Sekarang ini kita bawakan sambil-sambil kita duduk kat rumah ni kat Aswat. Asyik-asyik nak cemil-cemilan. Cemil-cemilan. Asyik nak mengunyah je. Kejap-kejap buka peti. Kejap-kejap buka peti. Asyik-asyik makan super ring. Tak ada trafik lah maknanya. Daripada dapur pergi ke ruang tamu. Sebab tak ada roadblock je lah. Tapi sebenarnya kali ini kita bawakan kepada anda snack yang lebih baik, lebih sihat berbanding jajan. Dan ini kita panggil Tong Garden Set Hari Raya. Yes. Tapi Syakirin yakin sebelum puasa dah habis. Jadi sebenarnya, okay, walaupun nama dia Set Raya, tapi Syakirin faham sekarang ni ramai orang duduk kat rumah, asyik-asyik nak makan. Syakirin pun sama, tapi sekurang-kurangnya kita makan yang lebih baik. Yep. Antaranya kekacang. Kekacang adalah snack yang sangat baik sebab ia tinggi dengan protein dan tinggi dengan vitamin. Dan kekacang ni bila kita makan, kita cepat kenyang. Okay? Dan kita datang juga dengan kurma. Dan yang penting, dah nak puasa eh? Dah nak puasa. Dah nak puasa dah. Lebih okay? 14 hari ke 2 minggu sahaja. Okay? Jadi pada anda, yang penting semuanya dah pun disahkan halal. Tak ada masalah. Alright. Betul. So apa yang kita bawakan pada anda, satu package yang cukup-cukup istimewa. Ada macam-macam ya? So, ada macam-macam sebenarnya. Apa dia kalau ada? Kita lihat dekat sini dengan harga RM99. Seperti yang kita cerita tadi, anda akan dapat 14 item kesemuanya. Kalau kita tengok kat sini. Jeng, jeng, jeng. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 semuanya. Lagi 2 tu botol air tau sebenarnya. Saya kira tadi termasuk kacang di dalam. Okay, satu so kacang, ada 1 botol air. Semuanya ada 14 item. Dengan harga RM99. Anda akan dapat. Okay, lagi sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So pada harga RM99 sahaja. So sebenarnya apa yang anda dapat? Anda dapat 2-in-1 hearty mix nut 250 gram. Okay, 2-in-1 breakfast. First mix nut 250 gram. Yes. Dapat 3 Amore peanut chocolate waffle roll. Amore. Sedapnya. Kita tengok pun kita geram. Okay. 2 organic chestnut 120 gram setiap satu. Dan 5 sun give dried pitted dates 130 gram setiap satu. 100% dijamin halal. Harga pasaran RM138.10. Tapi di Go Shop anda jimat RM39.10. Yep. Harga berbaloi Go Shop hanya RM99 saja. Dan jika anda beli belah sekarang, anda dapat 5% go points yang bernilai RM4.95.
So anda boleh gunakan GoPoints ni untuk next purchase. Tapi kalau dah ada GoPoints yang sedia ada, boleh redeem sekarang. Okey, buat pembelian menerusi goshop.com.my ataupun menerusi aplikasi. Okey, bercerita berkenaan Tong Garden ni, siapa tak kenal? Semua tahu. Betul, Tong Garden ni memang terkenal dengan kekacangnya. Kekacangnya. Dengan jajan yang sihat. Betul. Tapi tak panggil jajan. Snack. Snack yang sihat. Okay. Betul. Dan sekarang ni kalau kata, amboi. Tapi sebenarnya kekacang adalah satu snack yang macam kalau kata orang nak diet ke, orang nak gaya hidup yang sihat ke, memang ia adalah satu pilihan lah. Yep. Macam Syakirin sentiasa ada stok kekacang kat rumah. Sebab Syakirin ada anak kecil kan? Yes. So dia kalau tengok daddy dia makan jajan, dia pun nak. Dia pun nak. So kita bagi dia jajan ni lah, snack kacang. Jadi sihat untuk dia. Okay. Tapi orang kata dia dapat mengunyah lah budak kan. Dia baru nak belajar mengunyah-ngunyah. Seronoknya. Seronok. Satu benda lagi Syakirin. Biasanya kalau kita jalan jauh, insyaAllah lah nanti bila dah orang cakap dah habis dah PKP ni. PKP ni. Nak jalan jauh, nak balik kampung ke nak pergi mana-mana kan. Snack sentiasa kena kita bawa. Tapi snack yang sihat lah kita kena bawa. Macam Tong Garden ni adalah pilihan yang sesuai untuk anda. Kenapa? Kerana ia didatangkan dengan banyak sekali vitamin-vitamin yang sihat. Betul. Sebab kekacang ni macam tak boleh dinafikan lah. Dia natural kan? Natural, yes. Jadi pada anda, okay, dia macam ni tau. Bila nak makan kekacang ni, kadang-kadang kan kita rasa macam teringin nak makan benda-benda yang nakal. Awak faham kan? Benda-benda nakal. Macam dan jajan. Terlalu manis. Nak makan coklat kan? Syakirin punya tips untuk anda, makan kekacang dulu. Betul. So kalau masih lapar, baru anda makan. Tapi kalau kata lepas makan kacang tu dah kenyang, maksudnya nafsu je. Nafsu saja. Okay? Dan sebenarnya Syakirin nak galakkan anda untuk buat pembelian dua sebab. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk orang kata snack untuk diri sendiri dekat rumah kan. Sekurang-kurangnya kita makan snack yang lebih sihat. 10 set telah pun kita jual. Terima kasih atas sokongan anda. Dan yang kedua, untuk kita bagi pada mereka yang memerlukan. Sebab okey, Syakirin yakin memang ramai antara kita yang dah dapat bantuan keperluan asas. Tapi kita sendiri tahu jiran kita ni mungkin anak dia ramai, mungkin di waktu saat-saat getir sekarang ni dia susah nak ada makanan. So kita nak bagi anak-anak dia happy. So kita hantar ke rumah dia. Yes, betul. Macam tu. So dua lah. So kiranya nak beli untuk diri sendiri boleh, nak bagi dekat orang sebagai bantuan boleh, ataupun sebagai surprise pun boleh. Sebab ramai orang yang macam orang kata birthday sekarang ni kan. Tapi tak ada orang pula celebrate. Sedih dia buat sorang. Hantar hadiah. Hantar terus ke depan rumah. Betul. Jangan risau. Yes, kita tahu pula anak bujang kita tu duduk sorang. Macam Aswad ni kan, duduk sorang. Mak dia pula teringat kat anak aku yang kerja goshop tu. Mak dia pun beli, mak dia hantar ke rumah dia. Nak jumpa susah sekarang ni kan. Bila hantar tu kita pun macam teringat. So itu adalah orang kata surprise untuk orang. Yes. Jadi sekurang-kurangnya bila kita bagi orang kata bantuan ataupun kita bagi hadiah ataupun surprise, orang kata makanan yang sihat lah. Betul. Sekaligus menggembirakan orang tu. Betul. Itu kita cerita tentang kita nak bagi hadiah kat orang. Ini kita nak cerita juga tentang bulan puasa dah dekat. Lebih kurang 2 minggu saja lagi kan. Ini kita nak ceritakan kalau katakanlah bulan puasa ni kurma tu memang benda yang wajib ada dekat rumah. Yes. Sama ada untuk bersahur ke, untuk berbuka ke, kita dah memang sediakan sekali dengan kurma. Betul. Kurma yang dah dipetik, orang cakap biji dia. Dah dikeluarkan biji dia. Dipetik pula. Petik daripada pokok kan. Okey, satu benda lagi tips untuk anda. Katakanlah anda ingin memberikan hadiah macam Syakirin cakap tadi, boleh juga untuk anak-anak kita. Katakanlah dia, kita buat kontes ke anak-anak. Siapa puasa penuh ataupun siapa hari ini sampai ke maghrib, dapat makan chestnut ni. Dapat makan waffle waffle roll tu. Betul. Lepas tu Syakirin tengok dekat Facebook orang buat apa tau. Okay, buat apa? Dia buat macam dia macam bagi upah. Mak dia buka kedai. Okey, kalau jaga adik dapat duit 100. Duit yang apa mainan tu Monopoly Sedina tu. So kalau jaga adik duit 100. Kalau kata jaga apa cuci baju duit 100. So 200 boleh beli apa? Boleh beli Amore. Macam tu kan. Betul. Jadi apa yang anda dapat sekali lagi Syakirin tunjukkan pada anda. First kali anda dapat Hearty Mixed Nuts. Okay? So semua ni dalam ni ada macam-macam. Kita ada kacang badam, kita ada kacang gajus. Semua kacang-kacang yang bagus. Okay? Kita ada kacang walnut, kita ada kacang macadamia. Okay? Kacang pistachio, ada biji labu dalam ni. Okay? Semuanya dalam botol. Sebenarnya anda boleh keluarkan botol ni. Alright? Keluarkan kacang tu kalau dah habis. Boleh gunakan botol tu sebagai botol air. Yes. So inilah dia. So sebenarnya anda dapat dua. So satu yang Hearty Mixed
mix nut. Mm-hmm. Satu lagi anda dapat yang breakfast nut. Okey. Breakfast nut. Okay. Breakfast nut ni dia lain. Okey, okay. Dia punya gabungan lain sebab dalam ni dia ada cranberry. Sebab kadang-kadang okey, yang ni dia sedap makan dengan apa tahu? Yogurt. Yang ni sebab dia ada cranberry dia. Awak bagi idea yang menarik. Ya, wah, sebab saya memang makan macam ni dekat rumah. Sihat. Okay. Sebab ada anak kecil. Okey, budak-budak ni kita tak boleh bagi tahu dia. Betul. Kacang-kacang yang ada dalam botol. Kita juga ada, ini kalau kita ikutkan, ini adalah komposisi yang menarik juga untuk anda. Sebenarnya yang di paket tak pernah. Buat macam ni yang lebih sihat kepada anda. Bukan yang tepi jalan, kita tak tahu hygiene dia macam mana. Sedap. Okay. Dan ini juga kita berikan kita kurma. Dalam ni, dia ada dua sachet. Ada dua sachet. Kita bagikan kepada anda 120 gram. So kita boleh setiap buka satu ada 60 gram. Okey, silakan buka. Tapi yang best dia organic roasted chestnut without shell. Maksudnya dia tak ada kulit dia yang keras tu. Okey, yalah kita sekarang susah nak. 15 set telah kita jual. Okey, anda kena cepat, stok sangat terhad. Okey, sekarang ni kalau kita nak snacking dekat rumah, sekurang-kurangnya kita snack yang sihat, okey? Dan Syakirin faham, takkanlah pagi petang siang malam nak makan nasi. Cakap kadang-kadang petang tu dah makan nasi pun tetap nak makan kunyah-kunyah. So kita kunyah-kunyah yang orang kata lebih sihatlah. Tu Syakirin bukakan. Syakirin nak tunjukkan pada Aswad sesungguhnya ini adalah buah berangan. Buah berangan ni Ini buah berangan je kawan-kawan. Kalau dekat Korea dulu kan. Time winter kan. Pusing-pusing yang panas tu memang best, okey. So inilah dia, tak payah nak makan satu paket lah terus. So satu paket ni kita share lah kan, Kak. At least. Sekejap, saya juga fikir. Saya tak pernah makan buah berangan. Serius ah? Betul. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rasa nak dia try. Macam mana? Okey. Rasa dia segar. Ya ke? Nak cuba. Macam on the way pergi Genting. Terus macam feeling. Tak boleh nak keluar rumah kan sekarang kan. So macam kita bayangkanlah. Kita tengah naik, sedap. Nak pergi janda baik. Tiba janda baik. Sedap. Sangat sedap. Dia tak manis sangat kan? Tak manis. Okay. Bagi satu benda lagi, anda tak perlu nak kupas dia punya kulit yang keras tu dengan gigi anda. Lepas tu gigi sakit apa semua, melekat celah gigi apa semua. Tak perlu. Terus makan saja sebab ianya memang rangup, memang sedap. Betul. Lepas tu kita kena try juga. Alang-alang dah kat sini kan? Kurma. Okay, kita try kurma pula. So kurma ni yang bestnya, okay, anda tengok packaging dia. Anda jangan risau dia punya tarikh luput bila ni 2021. Okey, tengok sikit. Okey, tapi yang anda akan dapat lagi baru kan? Okey, anda akan dapat lagi baru, so don't worry, okey? Jangan risau, tak adalah macam beli hari ini, minggu depan terus rosak tak dekat gosok tak macam tu, okey? Yep. Alright, so ini adalah pitted date. Syakirin memang suka makan kurma pagi-pagi. Kadang-kadang 80 set terjual baru 13 minit bersiaran langsung tapi ada 80 set. Alhamdulillah. Anda membuat pilihan yang sangat-sangat tepat. Betul. Okey, anda tengok ni. Okey, yang bestnya kalau kata kita dah buka ke Aswad, okey, bila kita dah buka ni, okey, kita boleh sealkan dia balik. Nampak tak? So tak adalah macam buka lepas tu macam nak gulung-gulung pakai plastik. Dan satu benda kita tak perlu nak pakai bekas lain nak letak kan? Tak payah. Okey, so hanya sealkan dia balik. Okey, kita tengok kurma dia. Kurma dia besar. Nampak tu? Gemuk-gemuk kurma dia. So puas hati. Ini kan kalau kata kena makan, kalau ikut sunahkan 1, 3, 5 kan? Ni makan 3 pun dah cukup dah ni. Dah cukup makan 3. Dah cukup dah. Okey, kita tengok awak pula nak, awak nak rasa. Kalau katakanlah makan ikut sunah 7, 2 hari dah habis ni. Tengok. Okey, dia dah keluarkan dia punya biji. Okey, jadi tak ada biji lagi. Senang kita nak makan apa semua. Senang kita nak blend kalau nak buat jus ke apa ke. Kalau kata kita nak potong-potong, nak buat cookies, kita nak buat kuih, kita nak buat kek, kita nak letak dekat puding roti. Pun sebab tak ada kismis kan, nak buat yang puding roti. Apa dia? Susu badam kurma. Susu badam kurma boleh juga. Dekat ni ke? Dekat Penang ke? Dekat Penang ke tu? Saya tak pernah rasa. Semua benda tak pernah rasa. Kau ni kan? Rumpalah. Anyway, okey, kita tunjuk sikit dia punya tekstur tadi kita dah tunjuk dah. Kita rasa sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam mana? Okey. Syakirin suka kurma yang macam crunchy. Dia macam crunchy sikit. Kan? Sebab kalau kata kurma tu macam apa lembik sangat, saya tak suka sangat. So dia macam bila kita masuk, memang akhir hari tekstur macam Dia bukan kering yang macam kita nak tu, tak. Kita rasa sakit. Okey. Lepas tu kat luar dia kan macam ada sirap kurma dia kan.
So dia macam manis, sedap. 99 set telah pun kita jual. Yes. Okey, seperti yang kita tahu, kurma ini didatangkan dengan gula yang semula jadi ataupun pemanis yang semula jadi. So kita tak perlu tambahan gula. Maknanya kita hantarkan, kita berikan kepada anda. Ini semua organik. Tiada tambahan gula. Bermakna kalau anda rasa macam nak menambahkan pemanis dalam minuman ke apa ke, boleh buat apa-apa dengan menggunakan kurma. Kurma ni kan makan gitu saja pun dah okey. Makan dah, gitu saja pun kan? Okey. Syakirin, waktu nak bersalin kan penat kan? Okay. Waktu contraction tu kan? Inilah kurma je lah. Nanti awak nanti dah ada isteri lah. Bagi nanti. Kurma ni je? Bagi kurma hari-hari, bagi makan kurma. Anak comel tau. Lepas tu kan nanti kan saya dah penat-penat nak makan kurma ataupun pagi. Betul. Kadang-kadang pagi kan sebelum breakfast Syakirin nak terus orang kata bersenam ke kan. Syakirin akan makan kurma dulu untuk tenaga sikit. So tak adalah waktu kita workout tu macam lembek je. Sebab kita tahu khasiat kurma ni orang cakap memang banyak sebenarnya untuk tenaga anda. Betul. Untuk bekalkan apa-apa. Orang cakap tenaga nak pergi mana-mana boleh dijadikan sarapan pagi, boleh dijadikan snack untuk pagi, kan? Petang ke apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, dan seterusnya kita ada Amore. Ini memang favorite lah. Orang panggil apa? Arak. Boleh sebut ke? Kalau kita kecil-kecil kan biskut ni. Arak. Dekat belakang dia Arak punya. Okey, jadi pada anda tengok. Alright, so kita buka. Ui, ketat juga ni. Ini saya tak pernah makan. Okay. Saya boleh cubalah. Saya cuba buka. Okey, asal sadar sila buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Bagus dia kedap. So dia tak masuk angin kan. Okey, saya minta maaf. Saya kena buka melalui cara lain sedikit. Dengan abang kat rumah kan. Abang tolong buka walaupun sebenarnya. Walaupun sebenarnya. Aduh. Kita buka yang lain yang lebih mudah lah, ya. Ya Allah. Betul lah. Tapi betul, dia macam kedap. Dia betul-betul seal yang memang tak buka. Masalahnya kita tak buka dia punya seletik you are. No, patutlah ada seletik. Okey, ini adalah satu set yang cukup-cukup orang kata berbaloi untuk pembelian anda. Kalau anda nak snack sekurang-kurangnya, snack yang sihat. Snack yang lebih sihat. Okey, yang orang kata wafer ni, coklat wafer ni sekurang-kurangnya adalah nakal-nakal sikit. Hidup ni taklah bosan sangat kan. So yang nakal pun ada, okey, yang sihat pun ada yang juga. Sihat pun ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Dalam dia pun datangkan dengan seal lagi yang lain. Nampak? Baguslah. So bersih. Betul. Okey, lepas tu kedap. Lepas tu cakap susah nak masuk angin. Okey. Aswat, 150 set. 150 set telah pun terjual. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Ini yang orang cakap paling favorite ini. Sebab apa? Sebab orang nak rasa Arab. Arab. Kenapa sebut Arab? Tak tahu. Ini orang panggil semua. Okey, baik. Okay, kita nak rasa dah satu. Dok pahang setarang. Kita nak rasa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita rasakan dengan coklat. Pernah kita hulur tangan kita. Dia makan seorang. Sabar. Backing. Serius. Dia rasa memang campuran kacang dengan coklat sedap. Peanut butter. Dan ada peanut butter, Ada peanut butter. Peanut butter. Biasanya kita ada coklat je. Ini adalah coklat dan peanut butter. Kita tengok. Okey. Inilah dia punya kata bentuk. Kita tengok bentuk dia pun kita tahu dia crispy. Kita kadang-kadang kan bila kita beli tu nampak macam apa? Macam masuk angin je kan? Yang ni tak. Okey. Nampak tak dia punya coklat tu? Penuh. Sepenuh-penuhnya. Biasanya kat sisi-sisi je. Okey. Makan dengan ais krim, vanila, cedok-cedok ada macam tu. Saya tak pernah makan es krim. 1, 2, 3. Look at that. Tapi serius, Syakirin. Dia punya tu memang banyak. Dia memang peanut butter dengan dia tu. Dia campuran coklat tu. Memang banyak kat dalam tu. Rasa macam tak adalah beli yang kat luar tu. Yang murah ke apa. Yang beli sekilo, RM3, RM4. Saya rasa. Rasa sikit. Kan? Dia betul-betul banyak dalam tu kan? Okey. Dia betul-betul sensasi dalam mulut kan? Dia memang betul-betul creamy. Dia macam berat, bulat. Sebab kalau kata anda beli yang jenama yang macam murah-murah macam yang Aswad cakap tu, dia rasa macam mana tau? Dia rasa macam tajam nipis je. Yes. Yang ni memang dia bulat, pekat. Lepas tu dia punya wafer kat sini, ni apa orang kata crunchy dan dia manis juga. Ya Allah. Ini kan makanan bahagia kita panggil. Betul.
Betul. Dia bukan makanan diet tapi dia makanan bahagia. Makanan sebab bahagia. Kehidupan kita kena balance, okey kak? So, sebab itulah kita punya package ni balance. Yang sihat pun ya, yeah. Dan bahagia pun ya. Bahagia pun ya. Ini juga boleh dijadikan pemanis untuk anda kalau nak buka puasa pun boleh, tak ada masalah. Sebab ianya memang manis, memang bahagia. Macam Syakirin cakap tadi, makanan yang bahagia. Syakirin, betul lah. So, Syakirin first time makan yang coklat dan peanut butter. Yap. Peanut butter dia rasa kacang tu macam lemak. Dia yang masing-masing punya kacang tu ada. Manis-manis wafer tu ada. Yes. Tak boleh nak move on. Awak ceritalah. Okey. Kita nak ceritakan kepada anda. Dengan harga RM99, anda akan dapat 14 item. Kalau ada go points, boleh pilih mana-mana yang anda nak. Okey, apa yang saya nak ceritakan kepada anda. Dengan harga ini, anda akan dapat 14 ni. Anda akan dapat satu botol healthy mix. Macam saya cakap tadi. Satu botol breakfast. Lepas tu, 5 packs dry fitted. Situ, suat. Dan juga kita punya apa chestnut tu. Ada 2 packs dalam tu. Ada 3 tin Amore. Lepas tu, botol air 2 biji lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 item. Dengan harga RM99. Yes, saya dah keluarkan kalkulator dia. So, RM99. Okey, bahagi dengan 14 item yang anda dapat. Okay. So, satu item RM7 sahaja. Jadi sekarang ni, untuk RM7 ni, kami yang hantar ke rumah anda. Anda tak payah keluar. Stay safe at home. Shop at GoShop. Dan paling penting, beli belah atas talian lebih mudah. Tak percaya? Yes. Jom kita dengarkan. Kenapa telefon jika membeli belah atas talian lebih mudah? Anda duduk diam-diam di rumah dan beli belah atas talian. Tetap keluk kepada terma dan syarat. Let's take care. Kita jaga kita, kita jaga semua. Pembelian RM300 dan ke atas, guna kod CARE30, anda akan dapat diskaun RM30. Ataupun pembelian RM500 dan ke atas, anda guna kod CARE60, anda akan dapat diskaun RM60. Sah sehingga 30 April 2020. Tetap keluk kepada terma dan syarat. Terbaru dan eksklusif hanya di GoShop, hari ini kami bawakan kepada anda Tong Garden Set Raya. Jenama terkemuka pilihan seisi keluarga, kualiti diyakini. Pakej berbaloi 14 item dengan satu harga, anda akan dapat kesemua ini termasuk 2 botol air. 100% dijamin halal. Harga di pasaran adalah RM138.10. Hari ini anda akan jimat RM39.10. Harga berbaloi di GoShop RM99. Snack penuh nutrisi dan berkhasiat, ianya didatangkan dengan bahan semula jadi, cepat, mudah dan lazat dimakan begitu sahaja, sesuai untuk semua peringkat umur, sesuai dimakan pada bila-bila masa dan sesuai dijadikan hadiah. Berita baik, 5% go point sebanyak RM4.95 juga bakal anda nikmati untuk pembelian seterusnya. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Okey, inilah dia Tong Garden yang anda selalu nampak dekat pasar raya, dekat kedai runcit, dekat kedai mana-mana pun memang banyak Tong Garden. Jadi ia adalah satu jenama yang dipercayai. Kita tengok kilang dia. Okey, tiba-tiba pula ni Okey, sekarang ni Tong Garden ni memang memfokuskan pada pelanggan. Maksudnya memang produk-produk yang dihasilkan untuk orang-orang macam kita lah. Macam orang kata suka kunyah-kunyah kan, suka kesihatan, suka orang kata bersama-sama dengan keluarga dan produk-produknya di source macam ni, dicari serata global, serata dunia, okey. Dan prosesannya pun sangat bersih. Jadi anda tak perlu risau dan semua produk yang kita datangkan pada anda adalah halal. Dan Tong Garden ni memang setiap kali biasanya kita nak pergi balik kampung ke apa ke sebelum ni, mesti kita beli, betul tak? Mesti nak buat kunyah-kunyah. Ataupun kalau kata kita study sampai malam-malam ke, mesti nak kunyah-kunyah. Inilah dia Tong Garden. Dan kalau kata kita nak orang kata yang lebih sihat, orang kata snack-snack yang lebih sihat, inilah juganya. Jadi sekarang ni kita bawakan pada anda satu package yang lengkap. Yang orang kata sementara kita duduk dekat rumah tu, kita bolehlah buat orang kata macam ni, kita boleh makan yang lebih sihat lah. Sebab saya tahu, tak tahulah kenapa. Mungkin sebab kita duduk kat rumah, sama ada kita bosan. Ataupun sebab kita
seronok bersama dengan keluarga ataupun sebab kita tak tahu nak buat apa, kita ni asyik nak mengunyah je kerja kan. Jadi sekurang-kurangnya kita kunyahlah yang sihat, yang lebih baik. Betul tak Aswad? Betul. Macam contohnya Syakirin nak share dengan anda. Okay. Kalau dekat IG saya buat hashtag Syakirin Cooks. Kalau kat saya tak tahu dah saya tahu. Tapi kat sini kita buat Syakirin Cooks jugalah. Bukan, ini bukan cooks. Ini tak cook lah. Ini Syakirin Mix Blend. Oh, gitu. Resipi. Resipi. Pak meletak. Okey, saya jom. Okey, sekarang ni, okey, biasanya apa yang Syakirin buat, Syakirin ada pisang. Okey. Oats. Susu. Dan kurma. Oh, dan kurma tu wajib Okay. Sebab kurma tu nak bagi manis sikit, boleh. Alright. Dan kalau kata kita nak gunakan yang kita punya, kalau kata tak ada pisang lah contoh tak ada oats sekarang ni, susah nak cari. So, apa yang kita boleh buat, kita gunakan susu. Baik. Kurma. Dan kekacang yang kita berikan pada anda. Okey. Kekacang ini orang cakap satu yang apa, yang breakfast mix. Yes, breakfast mix. Okey, kenapa saya kena pilih breakfast mix? Sebab dia ada cranberry. So, bila ada cranberry ni, dia adalah rasa manis-manis masam sikit. Yes. Okey, so first kali kita masukkan kita punya, nampak ni, ambillah dalam 2-3 biji ke? 2-3 biji. Kita letak 5. Awak nak kita letak 5. Awak nak 5? 5 biji. Okey, satu benda lagi tips untuk anda. Sebab apa? Sebab ianya senang, tak payah nak perlu kopek satu-satu nak buang biji dia. Dia dah buang dah biji dia. Ya, dia dah buang biji dia. Anda masukkan saja, lepas tu kita akan blend terus. Betul. Bermakna tak perlu nak blend sekali dengan biji ataupun biji nak kena keluarkan renyah satu-satu. So yang ni pun sebab dia dah campur-campur semua kan? Yes. So dia ada badam, ada gajus kan. Awak tahu tak macadamia ni? Okey, okay, macadamia ni dia baik untuk otak. Sebab bentuk dia macam otak kan? Dia okey. Tak betul-betul. Okay, dia memang bagus. So macam kadang-kadang kan kita confuse. Yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa kan? So yang itulah. Mereka kecerdasan otak tu lagi So masukkan semua, ada granola juga sikit. Kita dah pun berjaya menjual sebanyak 200 set. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so kita masukkan sikit-sikit. Kita nak bagi dia macam lemak, crunchy. Ya Allah, sedapnya. Kan? Sedap kan? Okey, seterusnya kita masukkan. Kita masukkan susu. Susu. Susu kan? Oh, susu sedap. Okey, nampak tu. Okay, kita tak nak banyak-banyak sangat sebab kita ini nak macam... Ini warna putih ni lagi nampak. Dia nak pekat. Ya, yes, betul. Okey, so yang ni... Alamak, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cuba. Kita cuba. Lain kali kita bawa yang Go Shop punya, okey? Alright. Okey, look at that. Nampak tu? Wah, ini kalau ada oat, sedap wah. Saya dah mula rasa dia lalu kat tekak saya sekarang ni. Walaupun masih lagi tengah blend. Semua orang tak sabar nak menunggu outcome dia. Hasil dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tunjukkan pada awak. Okey. Saya kena nak bagi Aswad rasa. Okey, ini adalah minuman kesihatan untuk anda. Benda-benda macam ni selalu suruh aku rasa. Nampak tu? Okey. Dia nampak putih je. Tapi bila awak minum, awak akan nampak tu. Dia ada sedap-sedap. Nampak macam waterfall. Macam cantik. Okey, rasa Aswad. Satu benda lagi. Okay, bila anda minum susu yang memang rendah, awak cakap kandungan gula, low fat punya milk, anda boleh campurkan ini untuk menjadi pemanis tambahan yang organik. Madu ke boleh masuk. Kita tak payahlah madu, masuk. Dah ada kurma. Kita ada kurma, kita dah masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini sarapan pagi ya. Silakan. Tapi yang ni cukup tau sebab apa, dia dah ada kekacang. So dia dah ada protein, dah ada kalsium. Okey, dah ada vitamin. Dah ada antioksidan, semua ada, dah ada fiber. Sedap sangat. Of course. Sangat sedap. Ini memang sangat sesuai untuk sahur. Saya tahu nampak lagi masih kat sini. Tapi sini sih, memang sedap. Betul. Memang anda akan rasa manis dia macam krok-krok ada sikit lagi. Dia punya kacang-kacang tu pun rasa lagi lemak. Betul. Dia tu. Susu yang lemak, tapi susu yang sihat anda boleh guna. Sebab itulah saya kini sarankan anda masukkan juga ke kacang ni. Sebab ke kacang ni dia boleh bagi macam lagi kenyang. Sebab kalau kata susu dengan kurma je, ada orang rasa macam manis je kan. Ada orang dia nak rasa macam susu tu berat sikit. So masukkan ke kacang. Okey. Dan pada anda yang kalau kata nak makan salad. Okey, salad ni. Okey. Sebenarnya orang ingat nak diet kena makan salad je. Tapi salad sebenarnya tak cukup. Tak cukup. Okey, kalau nak makan sayur, kena ada kekacang. Kena ada macam sayur-sayur yang orang kata dressing, french bean dressing ke. Okey, kena ada macam brokoli ke. Kan, kalau sayur-sayur macam ni je, itu yang orang diet pagi je. Malam dah tak diet dah. Tak ada. Sebab itulah, okey, kalau kata nak makan salad, masukkan kekacang. Okey, awak ambil yang hearty. Yang ni, okey, baik. Okey. Okay. So yang ni kita masukkan, okey, tuang je. Boleh? Oh, tuang dalam ni boleh. Boleh. Tuang je. Macam tak muat je ni.
Boleh. Okay, tak apa. Kita cuba. Ah, boleh. So keluar. Ah, oh. So tu dia. Alright. So kalau kata anda nak makan, anda letak ni dan ada orang dia tak boleh, tak ada manis. So kalau nak manis juga, oh Aswad. Yeah. Okey, letak kurma tu. Letak kurma lagi. Okey. Okey, baik cukup. Dah. Kacang cukup. Tu. Ha, kena nampak letak tu? Kurma, kena letak berapa biji? Terpulang. Awak kan suka manis, awak nak berapa? Okey. Okey, so letak, nak letak kat salad pun boleh. Saya ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So inilah dia. Okey. Cukuplah. Nak lagi? Okey. Dua, tiga, ampun. Okey, so inilah dia. Barulah orang kata sihat kita punya salad. Nak yang biasanya. Ni, buah barangan? Tak payah. Nah, okey. Okay. Silakan Aswad. Saya lagi. Okay. Kita nak ajar Aswad makan makanan yang sihat. Ni makan makanan sihat. Okey. Kalau katakanlah anda ingin makan sekali dengan sos salad pun boleh. Boleh. Makan pun tak ada masalah. Tapi kalau anda rasa macam nak sihat. Memang completely sihat. Terus dia makan sayur dengan Alah, tapi memang sebenarnya sedap. Kalau nak sihat, kalau nak turun badan pun apa, dia betul? 80% je. Mana ada orang 100% makan rumpai laut juga tak. Okey, jadi pada anda bila dah gaul-gaul macam ni, dia lagi orang kata enaklah. Lagi enak barulah kita punya salad tu rasa macam mengenyangkan. Yeah. Okey, jadi pada anda semua sedap. Sedap. Sebab campuran kurma dengan salad tu memang betul-betul sebati. Memang 250 set telah pun kita jual. Terima kasih atas sokongan anda. Lapar benar. Sudah kan? Sedap. Saya dah kenyang. Okey, jadi pada anda. Okey, kita tengoklah apa yang kita ada dan apa kebaikan orang kata produk yang kita datang kepada anda. First kali kita ada Hearty Mix Nuts. Okey, dalam botol air. Dalam botol air. So, anda boleh makan kacang-kacang ni dan botol air ni anda boleh gunakan untuk isi air ke. Ada orang yang dia buat air gula dia sendiri. Kan? Boleh juga. Tak ada masalah. Alright? Okey, kita tengok. Kacang badam mengandungi vitamin E, serat protein dan juga kalium. Yep. Okey, kacang gajus mengandungi vitamin C, B6, E dan K serta thiamine, riboflavin, niacin dan juga folate. Okey. Kacang walnut mengandungi antioksidan 2 kali lebih banyak daripada jenis kacang lain. Yep. Dan kacang macadamia mengandungi vitamin E, zat besi, protein dan juga magnesium. So, 2 dalam 1. Maksudnya anda boleh makan untuk snacking dan anda juga boleh buat untuk nak buat brownies ke? Yes, boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni macam-macam kan kita nak buat kata dessert kita sendiri kat rumah, boleh, tak ada masalah. Alright. Okay. So, breakfast mix nut pula. Dia kalau anda perasan kita ada macam-macam. Okey, ada cranberry lah apalah. Orang kita tengok kacang badam mengandungi vitamin E, serat protein dan juga kalium, betul. Tapi sebenarnya kacang badam ni mahal tau. Biasanya satu paket tu dah belas-belas ringgit. Tapi kali ni dah jatuh RM7 je. Jatuh RM7 je satu. Okay. Tapi bukan tu je, campur dengan benda lain campur lagi. Campur lagi lain. Okey, kacang gajus, serat kacang walnut, cranberry kaya dengan sumber vitamin A, C, E, K, kalium, kalsium, magnesium dan juga fosforus. Okey, apple kayu manis. Okey, maksudnya ada apple, ada granola kat situ sebenarnya. Okey. Yes. So granola kaya dengan vitamin E, sebenarnya banyak serat dan banyak kebaikan lah. Yep, kita cerita pula wafer roll digulung bersama krim coklat kacang yang lazat, sesuai untuk dimakan bila-bila masa bersama seisi keluarga, sesuai dijadikan hadiah untuk orang yang tersayang. Betul. So maksudnya dia dua, satu anda beli untuk diri sendiri, satu lagi anda beli untuk sedekahkan pada orang lain ataupun bagi pada ibu anda yang berada di kampung. Yes, betul. Ataupun kalau kata siapa-siapalah anak saudara kita, kita rindu kan, kita hantar kat dia. Ui. Eh, sukanya. Hati Nana hantar. Angka Aswad hantar. Ayam hangat. Macam tu. Okey, chestnut pula. Tidak mengandungi gluten. So, sesuai untuk anda yang gluten allergy. Okey. Yep, sumber serat makanan rendah lemak dan rendah karbohidrat. Dan kaya dengan vitamin C. Jadi, tak orang kata tak was-was lagi lah. Memang orang kata semua yang kita datangkan ni adalah baik untuk kesihatan anda. Okey, dengan dried dates. Okey, kurma ni apatah lagi. Memanglah snack yang enak dan penuh khasiat untuk dimakan seisi keluarga. Kaya dengan serat, protein, antioksidan, vitamin C dan D. Pemanis mula jadi pengganti gula. Di Timur Tengah, ianya terkenal sebagai bahan dalam masakan atau dimasukkan ke dalam menu hidangan pencuci mulut. Yes, betul. Bercerita, bukan di Timur Tengah je, di Malaysia pun sama. Betul. Bercerita pasal kurma ni, memang kita tahu memang khasiat dia memang banyak. Sebab apa? Sebab ianya bukan saja bulan puasa orang makan, orang guna, tetapi bulan-bulan yang lain pun boleh digunakan. Nak buat snack boleh, nak buat air macam tadi boleh. Boleh. Apa lagi? Nak buat dressing kita punya kek, kita punya macam salad ataupun saya nak letak dalam ni. Dalam apa?
Puding roti jagi. Puding roti pun boleh, tak ada masalah. Awak dah fikir apa nak buat hari ni? Yelah, saya ni kan sejak-sejak dah orang kata kena duduk kat rumah banyak ni, asyik masak aje. Tapi sekurang-kurangnya, masak tu biarlah yang orang kata sihat. Yes. Alright? So, okay. Apa yang anda dapat memang 100% dijamin halal. 14 item semuanya pada satu harga je. So, anda dapat hearty mix nut, dapat breakfast mix nut dengan botol. So, botol tu maksudnya dapat dua tau. Kekacang-kacang tu dapat lagi. Yes. Okey, lepas tu dapat 3 Amore peanut chocolate wafer roll. Dapat lagi 2 organic chestnut. Sedapnya. Wow. Dapat lagi dried pita dates. Ha, yang ni memang sesuai sangatlah orang kata untuk bulan puasa nanti. Mm-hmm. Harga pasaran RM138.10. Anda jimat RM39.10. Harga berbaloi Go Shop RM99. Yes, berita baik untuk anda. 5% kupon sebanyak RM4.95. Juga bakal anda nikmati untuk pembelian seterusnya. Kumpul. Mm-hmm. Boleh beli untuk pembelian seterusnya. Betul. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di goshop.com.my. Okey, ada dua perkara yang saya nak ingatkan kepada anda. Yang pertama sekali, kita nak galakkan anda untuk membeli belah secara online. Okey, 288 set telah kita jual. Okey, thank you. Kenapa kita kena beli online? Sebab sekarang ni kita ada had masa lah. Yep. Sempena movement control order ataupun perintah kawalan pergerakan ni, kita ada had masa untuk letak kita punya staff untuk jawab telefon anda. Yep. So sekarang ni lagi senang kalau kata anda beli belah online. Yang kedua, pembayaran juga kita galakkan pembayaran online iaitu bank transfer ataupun debit card ataupun kredit card. Sebab Syakirin rasa lately ramai orang yang macam, Syakirin, kenapa kita tak boleh COD eh? Okey, kalau boleh kita nak cashless. Yes. Sebab kita nak kurangkan orang kata transaksi tunai tu. Yes. Sebab kita kalau boleh, anda semua boleh duduk rumah, tapi kami kena bekerja tau. Betul. So kita nak kurangkan orang kata risiko kepada orang-orang apa yang bekerja di GoShop ni, supaya GoShop boleh terus berjalan untuk anda. Dan kalau kata akak-akak, abang-abang tak tahu macam mana kan, minta tolong anak-anak, mereka pun ada dekat rumah juga. Boleh, tak ada masalah. Kalau kata ramai antara kita kan, kita screenshot je. Screenshot. Lepas sahaja tu kita WhatsApp. Yes. Wat, tolong belikan Mama Wat. Jantan. Itu kadang-kadang memang selalu. Selalu tak kan? Tak mak, mak sedara. Betul. So, minta tolong they all. Tak ada masalah sebenarnya. Kerana apa? Kerana memang mudah saja untuk anda beli barangan GoShop. Dan kalau kita tengok hari ini, kita ada ini dia. Tong Garden. Ataupun set Hari Raya. Tapi betul, bukan sahaja Hari Raya. Bila-bila masa. Tak sempat Raya ni. Tak sempat Raya ni memang boleh habis. Betul. Sebab sekarang ni kita semua duduk kat rumah. Kita nak makan-makan. Sebab tu Syakirin galakkan pada anda untuk makan snack yang lebih sihat berbanding jajan-jajan. Okay? Macam mana nak beli? Jom kita saksikan sama-sama promosi ini. Kenapa telefon jika membeli belah atas talian lebih mudah? Anda duduk diam-diam di rumah dan beli belah atas talian. Tetap keluk kepada terma dan syarat. Let's take care. Kita jaga kita, kita jaga semua. Pembelian RM300 dan ke atas, guna kod CARE30, anda akan dapat diskaun RM30. Ataupun pembelian RM500 dan ke atas, anda guna kod CARE60, anda akan dapat diskaun RM60. Sah sehingga 30 April 2020. Tetap keluk kepada terma dan syarat. Terbaru dan eksklusif hanya di GoShop, hari ini kami bawakan kepada anda Tong Garden Set Raya. Jenama terkemuka pilihan seisi keluarga, kualiti diyakini. Pakej berbaloi 14 item dengan satu harga, anda akan dapat kesemua ini termasuk 2 botol air. 100% dijamin halal. Harga di pasaran adalah RM138.10. Hari ini anda akan jimat RM39.10. Harga berbaloi di GoShop RM99. Snack penuh nutrisi dan berkhasiat, ianya didatangkan dengan bahan semula jadi, cepat, mudah dan lazat dimakan begitu sahaja, sesuai untuk semua peringkat umur, sesuai dimakan pada bila-bila masa dan sesuai dijadikan hadiah. Berita baik, 5% go point sebanyak RM4.95 juga bakal anda nikmati untuk pembelian seterusnya. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Okey, pada anda yang nak dapatkan
makan Tong Garden. Sekarang ni tak payah keluar, hanya beli menerusi Go Shop sahaja. Anda boleh hubungi kami ataupun pergi laman sesawang kami ataupun beli belah menerusi aplikasi. Anak-anak yang ada dekat rumah, tolong mak ayah tu downloadkan aplikasi, okey? Inilah masanya sebab kita tak nak buat apa. Kita tengoklah dekat Go Shop, bukan semua barang mahal pun. Banyaknya barang yang orang kata mampu milik, kan? Dan anda kena cepat sebab stok kita tak banyak dan sekarang ni kita dah pun jual sebanyak 333 set. 333? Yes. Wow. Yes. Macam the platform. Baik. Okay. Kita nak ceritakan juga kepada anda. Silakan. Kalau kita tahu Tong Garden ni memang terkenal dengan dia punya kacang. Dia punya jajan-jajan sihat. Ataupun snack-snack sihat. Kita tak panggil jajan dari sini, kita panggil snack. Sebab kita tahu jajan ni kadang-kadang ada yang okey, ada yang tidak. Dan inilah caranya ataupun masanya untuk anda didik anak-anak anda kat rumah ataupun ada anak-anak saudara dekat rumah. Warehouse tu dia tengah PKP. Ya, besar, bersih. Caranya untuk anda mendidik adalah makan kekacang yang sihat. Betul. Makan makanan yang boleh mendatangkan keuntungan kepada badan. Oh, ya Allah. Badan. Bukannya hebat statement tu. Betul lah. Merosakkan badan. Bukannya merosakkan badan. Yes. Macam jajan-jajan kita beli kat luar tu, kita tak tahu macam mana dia punya pewarna. Pewarna, gula yang lebih. Lepas tu dia garam tinggi. Garam yang tinggi. Pasal tepung je sebenarnya. Perasa je banyak. Betul. Biasanya kalau jajan kat luar tepung je. Tepung je kan? Betul. Perasa tu boleh buat benda lain. Tak ada masalah sebenarnya. Dan sebenarnya, okay, to be honest kan, pada anda, betul. Bila orang katakan mendidik melalui teladan, bila Syakirin dah jadi seorang ibu, baru Syakirin faham. Yes. Sebab anak ni dia tak akan ikut tau kalau kita kata, oh jangan makan ni, makan yang sihat. Dia tak tahu, dia tak faham. Dia akan makan apa yang mak bapak dia makan. So dekat rumah sebab itulah Syakirin sentiasa ada jajan-jajan yang macam ni. Sebab suami Syakirin dia suka mengunyah tau. So Syakirin dah tetapkan, okay, kalau kita nak mengunyah depan anak kita, kita kena makan makanan yang sihat. Macam contohnya macam ni lah. Yes. So anak Syakirin jenis makan salad. Betul. Jenis makan kacang-kacang ni dia suka. Sebab kita tak didik dia makan apa orang kata cikedis-cikedis ni, kita tak didik dia. Okey, kan? Baik. Satu benda lagi, ya, Syakirin. Kalau nak cerita pasal mengunyah ni. Mengunyah. PKP ni semua orang mengunyah. Tak cukup masa. Okey. Saya nak cadangkan satu lagi kepada anda. Silakan. Kalau katakanlah bulan Ramadan. Malam lapar. Dah lepas berbuka, balik daripada terawih ataupun kita terawih, katakanlah terawih dekat rumah aja kan. Terawih kat rumah boleh. Tak terawih kat luar kan. Tak terawih kat masjid ataupun janji surau. Solat. Janji solat. Okey, bila kita habis itu kita rasa macam lapar. Tapi kita tak nak makan benda yang berat. Betul. Selalu perangai macam tu kan? Betul. Itu wajib. Kadang-kadang makanan berbuka tadi kita rasa nak makan lagi kan. Jangan cuba untuk hadkan. Sekali-sekali tak apa, tapi cuba untuk hadkan kita makan makanan yang sihat seperti kacang-kacang. Kalau rasa macam nak sedap sikit, makan wafer roll kita. Tak ada masalah. Betul. Macam sebenarnya, okay. dia tips dia macam ni lah. Kalau kata anda sedang mengawal berat badan, bukannya kita tak cakap berkenaan saiz. Okay? Kita cakap pasal kesihatan. Okay? Kita tak nak habis PKP, tiba-tiba kolesterol naik, gula naik semua kan. Kita tak nak macam tu. Okay. So, kalau kata anda macam rasa macam, macam teringin ni. Teringin tu kan. Okay. Cuba snack kacang dulu. Okay. Kalau lepas makan kacang anda masih lapar, okay, yes, anda boleh makan. Okey, tapi kalau biasanya bila kita rasa teringin-teringin tu, lepas kita makan kacang, kita dah tak ada dah rasa teringin-teringin tu. Yes. Sebab sebenarnya bila kita makan kacang ni, dia tinggi dengan fiber, tinggi dengan vitamin, penuh dengan nutrisi, mineral semua kan. Jadi bila kita makan, kita terus rasa macam dah puas. Okey? So itulah yang Syakirin amalkan. Sampai limit. Dah sampai limit. Okey, so 350 set kita tawarkan. Kita dah pun jual. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, yang ni sebenarnya botol air. So bila dah habis kacang ni, kacang ni kita masukkan dalam botol air. Comel lah kan, sebab kita nak bagi botol air juga pada anda kan. So apa yang anda boleh buat, sama ada anda keluarkan kacang tu ataupun anda makan dulu habiskan. Lepas tu botol air ni boleh isi air. Dan sentiasa jangan lupa duduk kat rumah, biasanya kadang-kadang kita lupa nak minum air wak. Okey, kena minum air juga. Sekurang-kurangnya 2 liter sehari. 2 liter sehari. Ikut berat badan. Ikut lagi berat, lagi banyak air yang kita kena minum. Tak cukup dengan tu, kita ada 3 lagi benda yang memang sangat sesuai untuk anda. Suka. Kita ada kurma. Kita ada orang cakap apa tadi? Buah berangan. Chestnut. Dan juga amore. Amore. Kita tunjuklah. Kita ada... tunjuk satu-satu. Jom masuk. Tunjuk satu-satu. Kita ada amore ni. Kita apa orang cakap, orang panggil dulu macam Arab. Tapi bila kita apa lah. Tak faham. Saya explain nanti lah. Okey, baik.
Dah satu lagi. Okay, nak tunjuk apa ni sebenarnya? Kita nak tunjuk kekacang-kekacang kita. Okay, so okay. Tengok. Yang ni, okay, yang ni kekacang-kekacang biasa lah. Kita nak tunjuk yang ada granola ni. Granola ni macam menarik, okay? Sebab granola ni biasanya mahal lah, Suat. Serius, satu plastik biasanya RM15, RM20. Betul. So yang ni dapat RM7 je. Okey, so anda nampak eh. So kita ada granola kat situ. Okey, ini adalah gabungan oats, kekacang, cranberry. Ini yang breakfast punya. So sama ada anda nak makan begitu sahaja pun boleh. Ataupun anda nak makan dengan susu pun boleh. Ataupun dengan yogurt. Macam Syakirin biasanya ambil yogurt yang plain tu tau. Yogurt yang tak ada rasa tu, yang natural tu. Lepas tu masukkan ke kacang. Lepas tu sambil kita makan yogurt tu, kita macam... rasa dia punya crunchy. Yes. Rasa tak crunchy? Dengar, saya dengar. Saya tak rasa, saya nampak dan dengar. My God, so good. Biasanya oat ni, kalau kita makan, kita tak rasa nak enjoy sebab ianya kadang-kadang tak ada perasa. Tetapi ini macam mana rasa dia, Syakirin? Ini rasa... dia macam... ada manis dia. Ada manis sebab dia ada cranberry, nampak? Nampak. Sebab dia campuran dia tu memang menunjukkan yang... Sedap lah. Tak, sebab... Bukannya apa yang kau nak cakap dia sedap. Memang sedap, betul? Tak, sebab kacang ni biasanya kadang-kadang ada yang bakar sampai pahit. Betul. Ada yang bakar, lepas tu dia salut gula. Saya tak suka yang salut gula. Itu memang menipu namanya. Menipu kan? Dan ni dia rasa fresh tau. Lepas tu dia rasa crunchy. Lepas tu, yang badam ni biasanya kalau tersilap bakar, dia akan rasa... pahit juga. Betul. Okay. Kan? Segar kan? Segarnya. Dia punya orang cakap pembakaran dia tu sedang-sedang elok sahaja. Okey, kita rasa yang kacang gajus ni. Kacang gajus. Gajus ni biasanya dia lemau. Ya, betul. Okey. So, saya rasa. Crunchy. Rapatnya kamera, malu kita. Tapi itulah kita nak tunjukkan kepada anda. Bukan... lemak lah. Ya. Dengan makan kacang ni pun rasa boleh mendatangkan keseronokan. Boleh mendatangkan orang cakap keenakan tu. Yes, aha. Okay. Sedap ya? Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa lemak. Dia rasa fresh. Tak rasa manis. Tak rasa pahit. Tak rasa payau. Dan tak rasa... hangit. Tak rasa hangit. Ini memang... memang elok. Ya. Kalau ada yang bakar pun dia nyam-nyam. Betul. Tak sangka kacang ada lemak dia. Ada lemak dia. Ini apa ni? Itu apa tu? Masuk je dah mulut. Macadamia. Itu macadamia. Bukan. Ya. Ya kot. Tak tahu nak explain macam mana. Dia rasa dia macam okey. Tak apa, kita makan yang lain. Kita makan lagi. Okey. Apa lagi? Sambil-sambil saya nak cari tu kan. Saya nak cerita kepada anda. Kenapa dia panggil ni set hari raya? Kenapa? Okey. Bila mana kita tahu perangan. Hari raya kita akan datangkan dengan kuih-kuih yang banyak atas kita punya ruang tamu tu kan. Kita dah makan rendang. Kita dah makan orang cakap ketupat, dah makan lontong, makan benda-benda yang berat. Takkan kita nak sumbat lagi kita punya ni dengan kuih-kuih yang gula banyak. Kuih-kuih yang memang orang cakap tak tahu dia punya faktor-faktor nutrisi dia tu macam mana. Faktor eh. Tapi kan ni kalau anda hidangkan ke kacang, hidangkan makanan-makanan yang sihat yang seperti ini, orang akan enjoy makan. Sebab apa? Sebab ianya memang rendah lemak. Rendah dari segi orang cakap benda-benda yang benda asing daripada luar. Bahan semula jadi yang sangat-sangat sesuai. Awak tengok satu serving ni, dalam dalam satu yang besar ni ada dua serving. So, satu serving 60 gram. Okay. Satu serving ni, Wak, baru 110 kilo kalori je. Nampak tak? Sesuai untuk orang-orang yang nak menjaga kalori dia. Saya dah kenyang lah. Awak dah kenyang lah kan? Saya rasa tengah hari tak payah makan. Tak payah makan? Yolah tu. Cayor. Balik betul, dia tadi masak. Dengan ni buah berangan? Dengan serving dia macam 110 kalori macam tu. Okey je. Memang sangat-sangat sesuai. Sebab sesuai. Apa? Tak sebab banyak pun. Kita tak nak pun mencari makanan yang memang rendah kalori. Dan ini adalah makanan ataupun produk yang sesuai untuk anda. Kita rasa awak cuba awak rasa buah berangan tadi yang berangan, awak kata awak tak pernah makan tu. Ni saya, saya tak pernah makan buah berangan. So ini kali kita mesti makan buah berangan. Pembetulan buah berangan yang tak ada kulit ya. Okey. Beza buah berangan ni dengan yang kita beli dekat R&R tu. Dia tak panas tu je. Tapi anda boleh panaskan. Sedapnya ya Allah. 400 set telah pun dijual. Yay! Terima kasih atas sokongan anda semua. Yes. Oh my God. Apa dia? Seriously, lemak sangat chestnut ni. Okay, kita kena rasa yang amore ni pula. Allahuakbar, payah ni. Kita kena rasa, babe. Sebab orang kat rumah macam nak minta tolong kita. Nak minta tolong kita, betul. Nak tahu kita nak review. Ni. Nak review. Mana yang dah buka? Ini yang dah buka. Betul. So, dia punya bekas ni, anda tengok bekas ni dalam dia ada plastik lagi. Betul. So, bukan sangat dia ketat, dia ada plastik lagi. So, dia bersih. Bersih. Okay, dan dia tak lemau. Bila sampai ke anda. Nampak?
Oh, yang ni yang tadi ini, awak buka eh? Ini yang saya dah buka tadi sebenarnya. Okay, tutup balik. Okay, buka balik. Bermakna kalau kata kalau anda nak tutup macam tu, anda tak perlu risau kerana ianya ada satu seal ataupun plastik lain dekat dalam cepat, ni. Cepat, cepat. Untuk anda tak masuk lemau ni. Lepas tu kan, bila dah habis, biasanya kita letak apa tau? Kita letak... Oh, ada orang letak duit shilling, boleh. Okey, letak sebut teh ke, sebut kopi ke, selalu macam tu lah. Ada orang letak kunyit bagai. Look at that. Nampak? Dia punya coklat dengan peanut butter dia tu. Satu. Dia punya orang cakap lemak dia tu banyak gila kat dalam. Memang tak rasa rugi kalau anda dapatkan. Tengok. Lepas tu Syakir suka juga sebab anda tengok dia punya wafer ni memang nampak crusty, nampak tak? Dia macam nampak crunchy dekat situ. Lepas tu dia punya coklat tu banyak. Okey, kita pergi pula dekat sisi ni. Nampak tu? Okey, bila kita patahkan, bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Tebal. Dia punya wafer dia tu tebal. Tebal. Okey, 1 2 3. Oh my god. Dengan peanut butter dan coklat dia. Oh, nampak tu. Nampak tu. Meleleh meleleh. So yang ni nampak tu bukan setakat coklat tapi ada peanut butter juga. Lepas tu dia punya, anda tengok dia punya wafer tu adalah wafer yang orang kata crispy, yang crunchy. Okey, dia bukan dia bukan tebal liat tau. Dia dia jadi tebal sebab yang nipis-nipis tu dia gulung banyak kali. Itu yang saya nak ceritakan tadi sebenarnya. Macam mana dia punya ketebalan dia tu memang sedap sekali makan. Orang cakap biskut dia tu sekali dengan kita punya peanut butter dan juga coklat. Betul. Biasanya kita makan yang coklat je kan. Ini ada peanut butter juga. Lepas tu kita taste pula, kita rasa pula. Kali bunyi. Keram je Dia memang betul-betul sedap. Dia punya wafer ringan. Crispy. Tapi dia punya dalam ni rasa memang kaya betul. Dengan memang coklat dan lemak, peanut butter dia. Rasa dia punya peanut butter yang berkualiti tu. Okey, lepas tu rasa pula dia punya coklat tu. Ya ampun, tak payah keluar rumah. Telefon saja ataupun pergi saja laman sesawa ataupun beli saja menerusi aplikasi. Sedap lah. Awak seperti berada di kayangan Saya memang terus sampai kayangan. Okey, baik. Kalau itu untuk wafer roll, kini kita nak berikan kepada anda kurma. Ini adalah permulaan ataupun starter pack bulan puasa. Tapi tidak sebenarnya. Hari-hari pun boleh makan. Hari raya pun masih lagi ada orang makan kurma. So, kita nak tunjukkan kepada anda macam mana dia punya dalam dia. Dia didatangkan dengan kurma yang tiada biji. Dan satu benda lagi yang saya suka, bila kita sealkan, bila kita buka benda ni, dia ada bahagian dalam untuk kita tutup. Nampak seal dia tu? Nampak, cikgu. Okey, so bermakna kalau lepas ni kita nak tutup pun senang. Nak buka balik pun senang. Tiada masalah untuk anda ambil kurma. Okey, saya nak ambil kurma dia. Kurma dia dekat dalam Rasa berbaloi datang kerja hari ni. Rasa berbaloi sebab makan ni. Okey, ini dia kurma yang didatangkan dengan tanpa biji. Anda dengan tak percaya? Dengan tanpa biji Saya buka. Betul lah, without. Dengan betul. Okay. Baik. Nampak? Memang tiada biji kat dalam yang kita tengok kat dalam ni. Buka-buka. Kenyal Yes, kenyal. Dan ini memang rasa macam sangat-sangat lemak. 450 set telah pun kita jual pada anda cepat. Kita tak banyak stok yang tinggal. Okey, kita yang hantar ke rumah anda. Anda tak perlu nak keluar. Duduk diam-diam dekat rumah. Stay safe at home. Shop at Go Shop. 100% dijamin halal. Kurma yang tidak terlalu kering, yang tidak terlalu basah adalah kurma yang terbaik untuk anda makan. Dia macam tengah-tengah? Dia tengah-tengah. Dia ngam-ngam. Dia rasa macam... So, dia tak lembik and dia tak berpasir? Dia tak terlajak dan dia tak terlambat. Memang dia sampai ke destinasi. Dia sampai ke destinasi. Tepat-tepat memang betul-betul cakap ngam dengan mulut. Rasa macam dia punya kunyahan dia tu kan. Memang meratakan ke semua kurma ni. Ya. Sebab kita tahu kadang-kadang kurma, ada kita makan, ada yang kita rasa macam keras-keras sikit kat dalam tu. Tapi ini tidak. Kan? Rasa macam fresh kan? Macam baru petik tiba. Tapi sebenarnya memang inilah yang kita datangkan pada anda. Anda boleh beli untuk diri sendiri. Ataupun anda boleh beli untuk orang lain yang anda rasa memerlukan. Okey? Jadi pada anda boleh buat pembelian. Kita sarankan anda buat pembelian secara online dan anda buat pembayaran secara online supaya kita semua lebih selamat ketika ini. Kita tengok apa promosi yang kita tawarkan untuk anda. Dipersilakan. Kenapa telefon jika membeli belah atas talian lebih mudah? Anda duduk diam-diam di rumah dan beli belah atas talian. Tetap kelut kepada terma dan syarat.
Let's take care. Kita jaga kita, kita jaga semua. Pembelian RM300 dan ke atas, guna kod CARE30, anda akan dapat diskaun RM30. Ataupun pembelian RM500 dan ke atas, anda guna kod CARE60, anda akan dapat diskaun RM60. Sah sehingga 30 April 2020. Kita takluk kepada terma dan syarat. Terbaru dan eksklusif hanya di GoShop, hari ini kami bawakan kepada anda Tong Garden Set Riot. Jenama terkemuka pilihan seisi keluarga, kualiti diyakini. Pakej berbaloi 14 item dengan satu harga, anda akan dapat kesemua ini termasuk 2 botol air. 100% dijamin halal. Harga di pasaran adalah RM138.10. Hari ini anda akan jimat RM39.10. Harga berbaloi di GoShop RM99. Snack penuh nutrisi dan berkhasiat, ianya didatangkan dengan bahan semula jadi, cepat, mudah dan lazat dimakan begitu sahaja, sesuai untuk semua peringkat umur, sesuai dimakan pada bila-bila masa dan sesuai dijadikan hadiah. Berita baik, 5% Go Points sebanyak RM4.95 juga bakal anda nikmati untuk pembelian seterusnya. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di www.goshop.com.my. Dia Tong Garden Set Raya. Tapi yep, kami yakin sebelum raya anda dah habiskan. Sebelum raya, yes. Stock up. Anda kena cepat. Kita dah pun jual sebanyak 500 set. Alhamdulillah. Beli untuk diri sendiri. Yes. Beli untuk orang yang anda rasa memerlukan. Yes. Pun boleh, tak ada masalah. Mm-hmm. Beli secara online. Masukkan butiran anda, alamat. Siapa yang dah ada akaun tu, dia automatic je. Okay? Mm-hmm. So senang. Kalau kata nak bagi pada orang, letak alamat orang tu. Okay? Yes. Sama ada. Dia macam ni tau. Kalau kata kita nak buat surprise, barang hantar dekat orang tu. Okay. Bil hantar kat kita. Boleh juga. Semua tu kita buat dia. So boleh. Don't worry. Okay? Dan kita setting dia. Yes. Pembayaran pun kita galakkan anda bayar secara online. Sebab kita nak mengurangkan transaksi tunai ketika ini. Yep. Dalam keadaan kita yang tengah getir ni. Tengah getir. Hmm. Ya. Kurangkan sentuhan. Betul. Itu yang kurangkan penting. Sentuhan. Yep. Cuci tangan. Hmm. Okay. Kekalkan jarak 1 meter. Jarak satu meter. Duduk diam-diam di rumah. Ah, okay. Tapi lagi, jika tuan-tuan dan puan-puan kesana, kesini. Kesana, kesini. Awak nak saya shufflekan kepada ini? Silakan. Kesana, kesini. Kesana, kesini. Baik. Bermakna kalau katakanlah anda beli secara online, anda tak perlu nak bergerak, tak perlu nak bergaul-gaul dengan tak orang. Tak perlu kesana, tak kesini. Tak perlu kesana, kesini. Maksudnya macam itulah kita ceritakan tadi. Dan dengan harga RM99, anda akan dapat 14 item termasuk 2 botol yang memang hati. Cantik. Yang puas memang orang cakap. Hati. Ah, memang puas hati. Puas hati. Saya puas hati. Saya beli kacang-kacang macam ni dekat kedai, saya rasa benda ni akan sampai dekat RM200. Betul. Sebab apa? Kononnya. Saya kira. Kononnya ianya adalah makanan sihat. Makanan sihat yang orang cakap berkhasiat. Betul. Tetapi biasanya satu paket sampai betul lah, orang cakap RM20 satu. Itulah masalahnya. Hmm. Tapi dengan ini kita berikan kepada anda setiap satu tadi berapa, Syakir? Berapa tadi kita kira balik Kita kira balik. RM99. Bahagi dengan 14 item yang anda dapat. So satu jatuh RM7 sahaja. Anda sahaja dapat untuk satu RM7 ni, anda dapat satu botol. Betul. Ni. Tahu tak? Aha. Botol ni je dah berapa ringgit pula. Kan? Hmm. Biasa botol dah belas-belas ringgit. Ini dalam botol ada kacang pula tu. Ha, jadi sebenarnya sangat-sangat istimewa. Dan kacang-kacang dia memang orang kata dibakar, dipanggang dengan cukup lemak, cukup crunchy. Okey, apa yang anda dapat? Anda dapat hearty mixed nut 250 gram dengan botolnya sekali. Okey, breakfast mixed nut 250 gram dengan botolnya sekali. 3 amore peanut chocolate wafer roll. Masya Allah, sedapnya dia punya. Dia punya peanut tu, dia punya coklat tu memang lemak. Lepas tu anda dapat lagi chestnut, anda dapat lagi kurma. Harga pasaran RM138. Okey, dekat GoShop anda hanya bayar RM99 sahaja. So, pada anda yang dah membeli, terima kasih. Yes. GoShop masih lagi berjalan seperti biasa untuk anda. Business setiap as kali, usual. Yes, setiap kali Abang GoShop, Abang Jidek sampai dekat rumah, ucapkan terima kasih pada mereka. Betul. Sebab masih lagi bekerja dalam keadaan sekarang. Jadi, teruskan menonton GoShop. Betul. Ada banyak lagi promosi lepas ni. Banyak lagi promosi selepas ni. Mm-hmm. Stay safe, stay home, shop at GoShop. Terima kasih kerana menonton. Saya Suat Jalil. Saya Syakir Husna. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Duduk bye-bye di rumah. Jangan kesana, kesini. Kesana, kesini. Kesana, kesini.
membeli belah di GoShop, anda boleh mendapatkan penghantaran secara percuma. Perkhidmatan penghantaran kami termasuklah di Sabah dan juga di Sarawak dengan kadar penghantaran tetap hanya RM20 sahaja.